Kerajaan akan menetapkan satu prosedur operasi standard SOP UM dan 9 garis panduan baru dalam mengekang penularan COVID-19 ketika negara beralih ke fasa endemik. Menurut Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, ia bagi menggantikan 181 SOP yang diguna pakai sebelum ini supaya mudah difahami dan dipatuhi orang ramai. Jelasnya, perincian SOP dan garis panduan tersebut akan dibentangkan Majlis Keselamatan Negara MKN kepada jawatan kuasa khas pengurusan pandemik COVID-19 dalam masa terdekat. Ia akan diumumkan kelak setelah dibincang dan dipersetujui di peringkat jawatan kuasa tersebut yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Ini penting kerana dalam kita membuat pelbagai kelonggaran, SOP mesti dipatuhi dan usaha kita nak memudahkan rakyat dan orang ramai memahami SOP yang sedia ada ini ialah dengan harapan mereka berdisiplin, patuh kepada apa yang telah pun ditetapkan supaya kelonggaran-kelonggaran yang telah pun kita umumkan tidak menjejaskan perancangan kita yang lebih besar, iaitu nak beralih ke fasa endemik. Mengulas lanjut, penetapan SOP UM tersebut akan berkaitan langkah tetap untuk mengawal penularan seperti memakai pelitup separuh muka, panduan pengudaraan, daftar masuk My Sejahtera dan syarat lengkap vaksin. Manakala 9 garis panduan tersebut pula akan merangkumi aktiviti dalam pelbagai sektor.